Hai semua, saya Surmi. Bersama saya dengan hari ini adalah... Halo, saya CY. Kami dari Alpro Pharmacy Silvercare akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai alat-alat mobiliti rehabilitasi yang bersesuaian untuk setiap individu. So, anda mesti bertanya, apakah itu alat mobiliti? Alat bantuan mobiliti ataupun juga dikenali sebagai alat bantuan pergerakan adalah satu jenis alat yang direka khas untuk membantu individu untuk bergerak dan juga untuk meningkatkan pergerakan untuk memudahkan seseorang individu itu untuk bergerak dengan sempurna. Setiap individu itu mempunyai daya kekuatan badan yang berbeza di mana mereka mampu berjalan ataupun bergerak dengan sendirinya. Betul? Betul. Okey. So, secara amnya, kita boleh bahagikan kepada 5 tahap yang berbeza. Untuk tahap yang pertama, individu itu boleh berjalan ataupun berlari di atas permukaan tanah yang rata dan juga tidak rata. Untuk tahap kedua, individu itu akan mengambil masa yang lama ataupun sukar untuk mereka bergerak di atas permukaan tanah yang tidak rata. Maksudnya mereka lebih mudah untuk bergerak di atas tanah yang rata sahaja. Okey? Untuk tahap yang ketiga pula, golongan individu memerlukan pegangan kedua-dua belah tangan untuk memudahkan mereka bergerak dengan lebih sempurna. Okey. Untuk tahap keempat pula, individu ini boleh mengekalkan keseimbangan badan apabila mereka duduk setempat. Tetapi, untuk yang kelima pula, mereka tidak boleh mengekalkan keseimbangan badan apabila duduk setempat. Maksudnya, kebanyakan mereka akan terlantar di atas katil sahaja. Okey, so untuk golongan individu ini, biasanya kami akan cadangkan untuk membeli katil. Ada pun guna special punya itu kerusi roda. So sebenarnya you tengok kalau level 1 kan, maksudnya macam saya dengan Sumi lah, macam kami orang sehat yang macam masih kuat lagi, ini tak payah guna apa-apa berbantuan, alat-alat berbantuan. Tapi kalau 4 dan 5 dua-dua ni sebenarnya perlukan kerusi roda, wheelchair. Betul. Tapi kalau bagi 2 dan 3, saya rasa ini ada kaitan dengan tajuk kami hari ini. Sebab tajuk hari ini kita cakap pasal tongkat. Okay, so kalau level 2 dan level 3 sebenarnya kalau golongan orang sebenarnya yang nak guna tongkat. Tapi Sumi, ada berapa jenis tongkat sekarang yang kami ada ya? Okay, tongkat. So, kami akan balik kepada topik kita. Okay. Macam hari ini kita akan fokus kepada tahap kedua dan tahap ketiga. Okay. So, macam kita cakap tadi, tahap kedua ni adalah untuk individu untuk sukar untuk bergerak di tanah yang rata. So, sekarang ni kami akan perkenalkan 3 jenis alat bantuan yang berbeza dahulu. Jom. Okay, jom. Okey. Boleh? Biar saya susunkan dulu. Okey. So kami akan start dengan alat bantuan. Tapi Sumi, sekarang ada banyak jenis tongkat kan? Okey. Nampak ada banyak jenis tongkat. Ada yang 4 kaki, ada yang panjang, ada yang macam 1 kaki punya. Biasanya kalau saya beli tongkat, saya nak tanya apa ya? Okey. Kalau time kita nak beli tongkat, okey, kita tanya dulu. Nak pakai satu tangan ke? Nak pakai dua-dua belah tangan? So, kalau jawapannya adalah kedua-dua belah tangan, maksudnya ini adalah antara alat bantuan yang kami akan syorkan kepada seseorang individu tersebutlah. Okey. Okey. So, saya ambil dulu. Boleh. So, untuk tahap yang ketiga, kami akan bincangkan untuk individu bagi golongan tahap ketiga dulu. Bermakna, mereka memerlukan kedua-dua belah tangan untuk bergerak di atas tanah yang rata. So, 3 jenis bantuannya adalah yang pertama dinamakan sebagai rollator. Yang kedua adalah two-wheel walking frame. Dan yang keempat adalah walking frame. Okay. So, kami akan bermula dengan rollator dahulu ya. So, kalau anda boleh lihat di sini, rollator ini mempunyai 4 roda yang besar beserta dengan bakul di sini dan juga alat pemegang. So, ini akan memberi keselesaan kepada seseorang individu tersebut dan juga mereka akan berasa berkeyakinan tinggi apabila ingin keluar berjalan ataupun untuk keluar bersiar-siar. So mungkin Cik CY boleh baca lagi. Yes.
boleh membantu kami untuk. Okay, so maksudnya Sumi, yang pertama sekali kami nak tanya soalan adalah sama asal dia nak kedua-dua tangan kena pegang sesuatu masa dia jalan kan? Yeah. Okay, so kalau bila nak beli tongkat, kalau dia memang perlukan pegang sesuatu dengan dua-dua tangan, kami pilih tiga jenis ini. Yeah, tiga jenis. Okay, tapi bila saya nak pilih yang ini ke, yang ini ke atau yang ini ya, tapi sebab ini tak ada roda, ini ada dua roda, ini ada empat roda. Betul. Macam mana saya nak pilih ya? Kalau yeah. Yes, kita boleh tanya individu tersebut dulu. Oh, okay. Rasa berkeyakinan untuk menggunakan tongkat yang mana ataupun walking frame yang mana. Okay. So kita boleh tunjukkan ketiga-tiga kepada mereka dahulu. Oh. Dan kita juga boleh tengok diorang lagi yakin untuk gunakan yang mana. Kalau saya tak beryakin, macam mana saya nak guna mana satu? Mesti boleh yakin punya. Kami akan bantu untuk ajar punya. Tapi kalau yang tiga ni kan, kalau saya memang kurang keyakinan, biasanya saya rasa kami lebih sesuai guna ini kot. Okay. Kan? Sebab ini tak ada roda kan? Sebab biasanya takut nanti bergerak kan? Sebab bukan, sebenarnya ada roda dia pun stabil. Tapi takut sekarang kalau orang dia macam mental masih akan takut kan? Macam kalau ibu bapa saya kan, mereka pun akan fikir, ada roda boleh ke? Tapi kami tahu sebenarnya roda actually tak ada masalah kan. Okay. Tapi so kalau cakapnya saya tak ada yakinan, saya rasa kan biasanya customer akan nak guna ini kan. So ini macam mana nak guna kalau saya nak contohkan ini. Okay, walking frame ini dia boleh digunakan dengan dua cara. Okay, yang pertama boleh digunakan secara zigzag. Okay, ataupun kita lebih mengenali sebagai mengengsut. Okay, mengengsut. Saya nak tunjuklah. Ya, yeah, boleh? Okay, you cakap. Okay, dengan cara mengengsut. Okay, so okay. Cara naik dulu. Yes. Jalan. Okay, ini adalah cara untuk angkat dan bergerak. Oh. So, cara ni adalah biasanya kita akan guna cara yang simple, iaitu kunci dan angkat. Okay. Kunci dan angkat. Oh, maksudnya ada dua cara gerakkan. Ya, yeah, betul. So, selain angkat dan letak, ada cara apa lagi? Cara zigzag. Zigzag? Oh, macam ni. Ya. Yeah. Oh, okay, okay, okay. So, lagi confident kita boleh membina dua jenis lah. Oh, okay, okay, okay. Stable lah ni. Yes. Oh, kalau macam lagi rasa selamat. Lagi rasa selamat sebab you takut kalau ada roda, you takut jatuh kan? Tapi ini ketinggian nak macam mana sebenarnya? Ketinggian dia. Saya rasa, oh okay, macam ni. Sebenarnya kan, kalau nak adjust ketinggian dia, saya rasa bila you pegang ni, you nak pastikan you punya hand wrist kan, ketinggian dah sampai sini. Okay. Ini panggil apa? Pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Okay. So, biasanya kan, banyak orang bila dia guna ini kan, mereka actually ada banyak orang rasa guna salah lah. Okay. Kenapa? Dia guna salah sebab yang pertama sekali, ketinggian dia. Dia tak adjust dengan betul-betul bila dia adjust ketinggian dia. So, macam mana saya nak pastikan ini memang ketinggian yang betul? Okay. Yang pertama sekali, kena pastikan adalah ketinggian dia. Bila you berdiri macam ni kan, tegak. You nak pastikan tangan dia, Ini pegang, you punya grip dan handle kan, tinggi dia sampai sini. Sampai you punya hand wrist sini. Okay? So, kalau ini salah kan, terlalu rendah. Kalau ini hand wrist terlalu rendah kan, dia akan jadi macam ini. Bila jadi macam ini kan, tengok dia akan bengkok. Bila kelamaan, apa akan jadi Sumi? Rasa sakit di bahagian belakang. Sakit bahagian belakang kan. Posture semua ini pun akan rasa macam salah. Dan itu sebablah banyak macam customer kami kan, lama kelamaan mereka guna kan, mereka posture jadi sudah bengkok. So itu sebab mereka sakit belakang semua ini. Okay. So selain ketinggian, apa yang nak ambil, kena ambil perhatian adalah, sorry, ketinggian ini yang sangat-sangat penting. So, lepas you adjust ketinggian dia, you kena pastikan dia jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yeah. Kalau terlalu tinggi, cuma sakit. Gerak. Kan? Yes. Okay? Kalau terlalu rendah, posture akan sakit. Lama-kelama sini mesti akan ada masalah sakit belakang. Sakit tengkuk. Kan? Tapi itu yang paling kesian adalah posture akan jadi macam ni lah. Kalau sudah tua sikit, tak payah untuk tulang semua ni. Kesian lah. Okay. Jadi, saya sudah tahu ini. So, kalau maksudnya kalau saya agak lagi macam keyakinan lagi tinggi saya kan? Okay. Guna ni ke? Okay. Sebab yang ni, dia ada dua roda.
tengah roda dia ada dua tip hujung getah di belakang. Betul. So fungsi tip hujung getah di belakang is untuk mengelakkan roda tu bergerak dengan sendiri. So at least kalau kita bergerak, bergerak sikit, tip hujung ni akan bantu untuk mengelakkan terlalu pantas ataupun terlalu slow lah. So kita akan rasa confident yang kita tidak akan jatuh. Okay. Yes. Sebab saya rasa banyak orang agak macam salah faham lah. Mereka rasa kalau ada roda kan, senang dia gulung, akan jatuh saja. Tapi kalau tengok dengan betul-betul kan, dia punya design kan, ini roda sudah naik, so ini semua dia punya structure-structure dia kan, macam ada sikit macam geser ke belakang ni. Yes. So maksudnya beralih kepada kita. Betul. Dia. So dia akan beralih ke belakang. You jangan risau dia akan jatuh. Tak. Sebab sealih ke belakang kan. Tolong angkat. So. Okay. So bila dia sudah alih ke belakang, dia tidak akan asyik gulung sahaja. Bila you naik jalan, jangan tuntuk dia macam ni. Lah. Dia agak grip. Dia. Ha. Yang paling penting ini rubber tips ini kan. Yang rubber tips ini, dia punya grip sangat-sangat kuat punya. So, you tak payah risau, dia you akan jatuh. Okay. Lepas tu, kalau you nak beli untuk you punya ahli keluarga kan, dia sangat-sangat confidence. Dia sangat ada keyakinan yang tinggi. Masa dia nak pergi jalan-jalan ke Jasco, pasar. Tapi sekarang MCO tak boleh pergi pasar. Tapi, you boleh pergi Jasco kan? Tesco, mana-mana. Aku nak pergi jalan-jalan di taman ke? So yang ni adalah antara alat yang sangat selesa dan pengguna pun akan berasa sangat confident untuk membawa ini keluar. Sebab kalau tengok di sini memang dah ada 4 roda. Tambah dengan bakul lagi. So diorang nak simpan barang ke, nak simpan air ke, roti ke apa-apa sambil bersiar-siar di luar pun senang untuk individu tersebut juga. Sumi suka tak kalau pergi shopping sendiri? Seorang. Kalau bagi saya, saya pun suka pergi shopping sendirilah. So kalau saya pergi shopping sendiri kan, saya ada baku sendiri, saya boleh letak. So boleh jalan sendiri. Ini lagi bagus, ini ada brake. Ada brake juga. So ini ada brake. So you tak payah risau ada 4 roda, you takut nanti akan tak payah takut. Ini ada brake. Okay, dan paling penting ada baku boleh letak apa-apa yang you suka. You nak letak ubat, semua ini bagi pergi beli macam bagi sayur-sayuran, daging. Keperluan sendiri. Betul. Alright. So maksudnya kami buat satu conclusion lah. Maksudnya jika customer semesta kali kan dia nak datang beli tongkat, seolah yang pertama mereka kena tanya nak guna untuk kedua-dua belah tangan ataupun nak guna untuk satu tangan. So jika dua-dua tangan kami ada tiga jenis. Jenis yang berbeza. Berbeza. Satu adalah yang tiada roda, satu adalah yang ada dua roda, dan satu lagi ada 4 roda yang akan menambahkan keyakinan diri individu tersebut. Tengok individual lah. Kalau you takut, you masih macam takut ada roda, tak confidence, guna inilah. Kita akan cadangkan untuk ambil inilah sebab boleh guna dalam dua cara. Zigzag dan juga kunci dan angkat. Kunci dan angkat. Okey, betul. Jadi, lepas pos setakat ni kan, kami ada sesiapa soalan daripada audience tak sekarang? Tengok. Saya tengok. Ada orang sudah komen. Sudah buat komen ni. Dia apa? Dia tulis ini jenama apa? Biru cantik. Mana boleh dapat? Okey. Ini jenama apa? Sumi boleh explain. Okey. Ini adalah jenama Enzen. Alright. Enzen mungkin yang boleh datang tengok tunjuk. Yes. Okey. Jenama Enzen yang anda boleh dapat di mana-mana cawangan Alpro Pharmacy. Alright, so di sini kami akan memberikan alat bantuan yang eksklusif ini beserta dengan warna biru ini yang akan menjadi daya tarikan ramai pelanggan ataupun individu di luar sana. So kami akan galakkan untuk anda datang ke sini and kami juga boleh memberikan khidmat nasihat yang lebih banyak tentang cara penggunaan tongkat yang betul dan juga apa jenis-jenis yang bersesuaian untuk individu tersebut. Okay. Next kami akan bergalih kepada tahap kedua di mana untuk tahap kedua ini adalah untuk individu-individu yang sukar untuk berjalan di atas tanah yang tidak rata. Maksudnya mereka hanya mudah bergerak di atas tanah yang rata sahaja. Alright, rata sahaja ya. Okay, so untuk kategori ini kejap ya. Sama juga dia ada tiga jenis alat bantuan yang berbeza. Yang mana pertama adalah walking stick, yang kedua adalah quad cane dan yang ketiga adalah tripod cane. Okay.
So, tu adalah yang pertama, walking stick. Walking stick dia ada dua jenis. Walking stick yang biasa macam ni dan juga walking stick yang boleh dilipat. Dilipat. Okey. Sebagai ambil. Eh, CY. Apa? Ah, ada yang sudah buka. Oh, ada yang sudah buka. Okey. Sekejap. Dapat nanti. So, yang walking stick yang boleh dilipat tu, biasanya kami galakkan kalau individu tersebut ingin pergi melancong sebab ini akan memudahkan perjalanan mereka. Ini yang tak boleh lipat. Ha. So, ini yang tak boleh lipat. Ni yang jenis yang boleh dilipat. Senang masuk bag. Semua ini adalah support guna untuk satu tangan sahaja. Ya, untuk satu tangan sahaja. Tengok. Oh, ini memang bagus lah. Ini boleh letak dalam luggage semua ni. Yes. Dalam bag. So, jika ada sesiapa kan, yang pertama sekali, yang soalan saya ulang lagi. Soalan pertama, you kena pastikan you, sama ada you perlu pegang sesuatu dengan dua-dua tangan. Betul. Masa you berjalan. Kalau tak payah, maksudnya you cuma perlukan support untuk satu tangan sahaja. Semua ini adalah pilihan dia. Tapi ada banyak jenis, tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, saya nak guna mana satu baru sesuai. You kena tanya soalan. You kena banyak bertanya kepada individu tersebut. Betul. Supaya kita boleh pilih yang terbaik untuk mereka. So, tadi you ada tanya kan, nak pergi melancong atau bukan? Okay. Yes, mana satu yang sesuai untuk melancong? Kalau untuk pergi melancong lah, saya biasanya galakkan yang lipat ini. Sebab kalau kita bergerak, contohnya bila kita berjalan, lepas tu mungkin tak nak pakai tongkat dah. You boleh lipat, boleh masuk dalam bag. Senang nak bawa pergi airport, senang nak bawa letak dalam handbag, senang nak letak dalam luggage. So, tengok dia boleh lipat sampai sekecil. Sekecil ini. Sangat convenient untuk semua individu di luar sana. Saya rasa ini biru pun cantik ya. Macam sehat punya. Sangat menarik perhatian. Sangat menarik perhatian. Kalau biasanya kalau brown color sikit kan, maka akan rasa macam ada macam rasa tak sehat lah. Dan biru kan dia bagi orang satu rasa macam sangat sangat calm punya rasa. Tapi kalau bagi saya kan, saya rasa kalau saya sendiri, saya lagi suka ini. Okay. Yes. Sebab untuk tripod cane ni pun dia ada dua fungsi yang khas. Yang pertama, dia boleh dijadikan sebagai tempat duduk. Okay. So, bila you buka, dia ada tempat duduk. Oh, tengok macam ni. Yes. Dan dia juga boleh dijadikan sebagai alat bantuan untuk kita berjalan. Maksudnya, dia jadikan alat sokongan untuk kita. Okay, dia so contohnya. Duduk macam ni boleh? Tak boleh. Ya. Yeah. Tak seimbang. Tak seimbang. Yes, you kena duduk dengan arah macam ni. Melintang. Oh, stable lah macam ni. Sangat stable. So yes, kenapa kita galakkan juga untuk tripod cane ni? Contohnya, kalau you jalan lama, you rasa penat tak lepas jalan lama-lama-lama? Rasa penat tak? Rasa nak duduk tak? I rasa kalau sudah macam 60 atau 70 tahun ke atas kan, akan sentiasa rasa penat nak tu cari tempat duduk. You pergi Tesco, Jasco, you pun akan cari tempat duduk untuk rehat. Betul. Kadang-kadang shopping mall pun tempat duduk penuh. Itulah banyak dia. Kanak-kanak atas kat sana kan? Itulah dia. Okay, so why kita galakkan jenis tripod cane ni? Contoh macam saya cakap tadi, dia boleh jadikan sebagai alat bantuan sokongan. So dia boleh dijadikan sebagai tongkat. Contoh kita dah lama berjalan, lepas tu rasa penat sangat. So you boleh buka. Bila you buka, you ada tempat duduk yang macam ni pula. Sebenarnya kan, ini actually banyak orang sentiasa, banyak customer sentiasa beli ini kan. Sama ada untuk melancong, bila nak guna untuk melancong, ataupun semasa nak pergi sembahyang. Yes. So kadang-kadang ada macam banyak uncle auntie mereka punya lutut sakit kan. So mereka guna untuk sembahyang ataupun nak pergi piknik pun boleh. Ya, yeah, betul? Sebab dua function, two in one. Two in one function. Yes. So jika bila saya jalan, untuk ini boleh naik kapal terbang. Oh, ada satu. Ada seorang tanya, tongkat mana satu? Ini, boleh naik kapal terbang. Ada customer tanya, boleh naik kapal terbang tak ini? Macam saya cakap tadi, kalau kita lipat, dia dah jadi sekecil ini. So, dah tentunya boleh masuk dalam luggage kita. Okay, so yes, boleh naik kapal terbang. Jawapannya adalah yes. Tongkat ini boleh naik kapal terbang. Sebenarnya kan, kalau tongkat macam ni pun boleh naik. Semua tongkat sebenarnya pun boleh naik kapal terbang. So tak payah risau. Kami punya Malaysian punya custom punya officer sangat friendly punya. Takkan mereka stop you guna ni, you tak baik. Okay. So sekarang kami, you sudah explain yang soalan tu kan. So ada apa lagi kena ambil perhatian? Sebab I rasa ada yang macam ni. Tongkat Christie tu boleh tahan berat badan sampai berapa kg? Oh, ada customer tanya lagi ya? Okay. Ini saya boleh explain lah. Okay.
kejap ah, boleh ambil. Tadi ada satu customer tanya, ini boleh tahan berapa kilogram punya orang bila you duduk? Sumi, you rasa ini boleh tahan berapa? Sebenarnya kan, struktur kerusi ini tak boleh guna untuk orang yang berat sangat. Dia cuma boleh guna bagi orang yang kurang daripada 75 kilogram. So, jika anda, berat badan anda adalah melebihi 75 kilogram, jangan guna ini. Dia akan senang patah nanti. Okay? So, kalau berat badan saya agak-agak macam 69 kg, masih boleh, masih stabil lagi lah, tengok. Masih stabil lagi lah. Tapi kalau you sudah sampai 80 kg, lebih baik jangan lah. Okay? So, bila you beli, you kena tanya yang kualiti yang you beli boleh tahan sampai berat badan berapa. Jika ada sesiapa bagi tahu you boleh tahan sampai 100 kg, itu tipu punya. Tak ada trapper yang boleh tahan tinggi macam tu. Kecuali yang macam yang sangat high, yang sangat macam mechanical punya. Kalau jenis macam ni, tak boleh. 75 kg sahaja. Okay, kami continue dengan ini. Okay. Dan yang ketiga adalah quad chain. Okay, quad chain pun ada dua jenis juga. Yang pertama adalah... Tapi Sumi, bila yang macam yang quad chain dengan yang ini kan? Aha. Bila saya nak guna ni, bila saya nak guna tu? Okay, sekiranya anda ingin mempunyai... Okay, macam saya cakap tadi, quad chain pun ada dua jenis kan? Ha. Okay, let's say yang ini adalah dinamakan sebagai narrow base. Yang ini adalah wide base. Untuk narrow base ni, biasanya kita akan tanya individu. Rumah dia ada tangga ataupun tidak? Okay, kenapa saya tanya rumah dia ada tangga ataupun tidak? Kalau kita nak naik tangga, mungkin dia pun tak stabil. Contoh, dia nak pakai yang ni untuk naik tangga. Dia sendiri rasa diri dia tidak stabil. Okay. Okay, so bila dia nak naik tangga, dia ada tak tapak yang boleh bantu untuk memberikan kestabilan? Tapi kalau saya nak guna kan, you rasa saya nak beli, bila saya nak guna ni, bila saya nak guna ini. Bila saya nak guna quad cane, bila saya nak guna tongkat ini. Okay, quad cane ni... Sebenarnya kan, sebenarnya kan, jika bila kami nak guna, okay, ada dua jenis sini, ada quad cane dengan tongkat ini. Sebab tadi ada customer tanya, bila kami nak guna tongkat ini, ada tongkat yang empat kaki bunia, macam mana you rasa? Sebenarnya ini sama dengan tadi punya walking frame. Bergantung you punya keyakinan. Yes, betul. Bergantung you punya keyakinan. So, jika you punya ibu bapa atau you sendiri ada keyakinan untuk berjalan boleh stable, you boleh guna satu kaki, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau you rasa you risau jalan, takut jatuh, tak ada stable, maka you guna yang ada yang empat kaki punya. So, ini cuma bagi orang yang macam bila dia jalan, dia boleh guna support dengan satu tangan sajalah. Kalau you nak support dengan dua tangan, you guna yang walking frame yang tadi kami tunjuk tadi lah. Okay. So, sebelum tu, kalau biasanya jika you sudah tua kan, you rasa you akan guna yang ini ke atau yang itu? Saya rasa saya akan ambil yang empat kaki. Ya. Saya takut jatuh. Kalau yeah. Sebab kami ada banyak customer kan. Mereka biasanya guna tu sebab takut jatuh. Tapi ada sesetengah customer mereka suka guna jenis ini. Sebab kenapa? Mereka rasa malu kalau mereka guna jenis ni. Ataupun mereka rasa dia besar sangat. Besar sangat. Okay. So ada satu poin yang sangat penting kami nak bagi tahu semua orang yang tengok ini live punya adalah, jika anda memang tak boleh stable, jika memang anda adalah customer yang memang tak boleh stable, you perlukan pegang sesuatu dengan dua-dua tangan bila you jalan kan, sila guna ini. Sebab kenapa? Kami ada banyak customer kan, dia memang perlukan jenis yang ini. Dia memang level 3 punya itu pergerakan dia. Tapi dia mati-mati nak guna dua ni. You fikir, kalau you memang nak jalan dengan pegang sesuatu dengan dua tangan, tapi mati-mati you nak guna ini kan, akan jatuh. Apa akan jadi? You akan macam goyang. Tak stabil. Lepas tu you akan jatuh. Nanti bila dah jatuh, ada pula benda-benda lain pula itulah yang akan jadi. So, yang paling penting kami nak ulang lagi lah. Yes. Bila you jalan, kedua-dua tangan kena pegang sesuatu tak? Kalau memang kena pegang sesuatu, sila guna jenis ini. Jenis yang besar, walking frame. Betul. Jangan jatuh. Balik kepada quad chain ni. Customer tanya, jika rumah ada tangga, mana satu tongkat yang sesuai? Okey. Untuk rumah yang ada tangga. Nah, tu lah ni. Okey, kami akan galakkan quad chain yang kecil ini. Okey, tapak yang kecil. Kenapa tapak yang kecil? Adalah sebab dia akan mempunyai kestabilan yang lebih
besar, okay, untuk menaiki tangga. Sebab kalau tangganya, kalau tangga di rumah, standard size tangga kalau di rumah mungkin sebesar ini. So, kalau tapak besar ni, macam mana dia nak fit dekat atas kita punya tangga tu? Nanti tangga pula sebelah, tongkat tu di bawah tangga. Macam mana dia nak naik? Lagi susah dan lagi risiko yang mereka akan jatuh daripada tangga. So, kalau ada tangga, kami galakkan tapak yang kecil supaya dia boleh merangkumi satu tangga tersebut. So, senang untuk mendapatkan kestabilan apabila mereka menaiki tangga. Betul? Sebenarnya kan, Sumi ada satu soalan lah. Tengok pendapatan you lah. Tengok you punya opinion lah. Okay. Biasanya kan, kalau you ada ibu bapa yang sudah tua, susah nak jalan, you akan pindah bilik mereka dari atas ke bawah tak? Ya. Yang bawah ke atas. Saya akan pindah dari atas ke bawah sebab tak nak menyusahkan dia untuk naik tangga, turun tangga. Naik tangga, turun tangga. Lagi itulah risiko untuk tangga. Nanti risiko untuk jatuh. Ya, betul. Okay. Tapi yang paling penting lah, biasanya kami masih galakkan kami punya customer, walaupun sudah tua, sudah umur macam berusia tinggi kan, tapi kami masih galakkan mereka jalan banyak. Yes. Okay. Yes. Sebab kalau you jarang berjalan, you makin kurang berjalan, nanti makin otot, otot you makin lemah. Betul. So, bila start nak berjalan, you akan rasa lemah sangat. And then, masa tu, you rasa macam tak nak berjalan. Dan kelamaan bila you tak nak berjalan, kaki you akan start cramp, akan rasa kebas-kebas. And then, takut benda lain pula yang terjadi nanti. Sebab sebagai Malaysia kan, kami biasa akan rasa, ayah ibu bapa sudah tua, jangan jalanlah. Jalan banyak. Janganlah rehatkan rumah, nanti pergi luar nanti jatuh lagi, betul, lagi teruk. Yes. Actually, kalau you fikir macam tu, actually, tak betul lah. Sebab kalau you makin tua, makin you perlu jalan. Yes. Kena jalan. Kalau tak berjalan, nanti you hadkan pergerakan mereka untuk keluar di rumah juga. Tapi kena ada cara yang betul. Nanti kami akan ajar macam mana. Okay? So, continue balik sini. So, bila, kalau contohnya, kalau saya nak guna ini, contohnya. Kalau saya guna tongkat ini, satu, ini macam stalo-stalo sikit lah. Apa yang kena ambil perhatian sebenarnya, yang pertama sekali sama dengan tadi lah. Ketinggian. Ketinggian dia. You boleh continue? Boleh. So, yang penting, kena tengok ketinggian dia. Kadang-kadang kita akan fikir nak tinggi mana, nak tinggi sini ke? Nak tinggi bawah sangat ke? Kalau bawah sangat, nanti kita akan jatuh berjalan atau macam ni pula. Contohnya, saya tunjuk lah. Yeah. Kalau ini terlalu rendah, apa akan jadi? Kalau terlalu rendah kan, dia akan jadi macam ni. Yes. Tengok, sudah bang. Sorry. So, tengok belakang ni sudah bengkok. Lama-kelamaan, you akan selalu sakit pinggang. Lepas tu, lama-kelamaan, posture ni akan jadi makin teruk, makin teruk, makin teruk. Akhirnya, tidak dapat jalan. Okay? Tak boleh tegak. So, itu you kena ambil perhatian. So, macam mana baru pastikan dia punya ketinggian sesuai dengan anda? So, you kena pastikan ini perbankan, handle ini sampai, boleh tegak sikit, sampai sini. Dia mesti kena dengan pergelangan tangan dia. Barulah you akan rasa handle ini selesa dan tongkat tu adalah selesa untuk digunakan semasa berjalan. Okay, so biar kami cuba adjust lah sampai betul, tengok macam mana. Okay, so kalau macam ini ngam-ngam lah, betul. Sudah tengok. Okay, hey, boleh tengok. Kena pastikan you punya handle, dia punya ketinggian sampai you punya wrist sini. Okay. Bila so, you pegang, baru betul lah. So, ini adalah cara penggunaan tongkat yang betul, di mana tahap ketinggian perlulah sama dengan selaras dengan kita punya pergelangan tangan. Barulah cara penggunaan tongkat itu adalah betul. Betul. Jadi, tengok sekarang. Kalau guna dengan ketinggian yang betul kan? Macam posture badan sempurna. Lagi macam selesa sikit, lega sikit lah bila you jalan. Okay. So, ada satu soalan lagi yang selalu customer akan tanya. Kami nak guna untuk sebelah, letak sebelah kiri ke atau kanan? Yes. Bagi 3 saat fikir. Nak kiri ke atau kanan? Kanan. Kadang-kadang ada customer bagi tahu, kenapa tanya macam ni? Tengok saya biasanya guna tangan mana lah. Kalau saya biasanya dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kanan kiri loh. Kalau biasa dengan tangan kanan, salah tangan kanan loh. Sebenarnya salah itu ya? Salah. So, sebenarnya kami nak tahu, sebenarnya kan, you kena tanya satu soalan dulu. You nak pastikan sama ada kaki kiri yang kuat atau kaki kanan yang kuat. Sebab tongkat sebenarnya kena letak kat sebelah kaki yang kuat. You tak boleh letak kat itu sebelah kaki yang lemah. Kenapa?
Sebab kalau you letakkan bahagian, contohnya kalau saya letak sini, so lama kelamaan saya akan goyang-goyang juga. Saya akan goyang juga. Dan juga badan saya akan mengalir ke sini. Sebab berat badan dia menghala ke satu tahap kaki, di mana kaki ni dah sedia ada sakit. Kalau kaki kanan you dah memang sakit, you tak boleh letak tongkat di bahagian kaki yang sakit juga. Itu adalah salah. So dan selain itu akan menyebabkan you punya posture jadi salah kan. Yang paling penting, jika kaki yang sakit you letak sini kan, sebenarnya kami nak train kaki ini juga walaupun dia sakit. Okay? Tapi kalau you letak tongkat di bahagian yang sakit, makanya you akan bergantung dengan tongkat ini. You tidak akan train, you tidak akan melatih kaki ini langsung. So sebenarnya you kena gunakan sebelah kaki yang kuat supaya masa you jalan, you dapat train kaki yang sakit atau kaki yang lemah. Dia dapat buat ada sikit rehab lah. Sebab yang kami cakap tadi, kaki you makin guna, makin baik. Lama you tak guna dia, dia akan jadi lagi teruk. So, kalau you tak dapat ingat, it's okay. Cuma nak ingat, tongkat kena letak di sebelah kaki yang kuat, yang sehat. Yang kuat lah. So, kalau kaki sini sakit, lemah, tak ada tenaga, jangan letak sini. Letak ke kaki yang kuat, baru betul. Okay? So, tips dia senang saja. Kaki, contoh kaki kiri sakit, tongkat kanan. Sakit, tongkat kena di bahagian yang kanan. So, kalau kanan sakit, tongkat mestilah di kiri. Dia kena melintang, arah yang melintang. Betul. Barulah betul. So, ingat ya, bila you beli tongkat, bukan cakap, oh, saya nak tongkat beli sahaja. University, sudah beli? Tak tahu nak pakai. Kena tahu tinggi, adjust tinggi dulu. Yes. You tak nak pocong yang salah nanti. Lepas adjust tinggi, pastikan you nak letak bahagian kiri atau kanan. Okay? Bukan ikut tangan biasa you. Okay, so tadi Sumi pun sudah explain lah. Ini bila nak kaki kecil atau kaki besar. So, banyak orang, sebenarnya ini pun banyak orang beli. Tapi kan, saya nak guna dengan, boleh dekat sikit lah. Ini saya nak guna dengan bahagian macam ni ke? Atau saya nak guna macam ni, baru kira betul. Sebenarnya kan, cara yang betul adalah guna macam ini. Jika you guna macam ini kan, takut nanti you agak macam terlanggar dengan ini semua ni lah. So bahagian ini nampak macam tegak sikit. Okay, macam lagi selamat. So jika saya nak guna dengan bahagian sini kan, ini boleh adjust tak you rasa Sumi? Boleh kan? Boleh. Okay. So saya akan ajar you macam mana nak adjust. Kalau saya nak letak di sebelah kiri saya, macam mana saya nak adjust ini. So banyak saya nampak banyak customer kan, bila dia beli, dia letak sini, yeah, tapi dia tak adjust ini. So macam mana you nak buat? Ini pusing. Lepas pusing, ini masuk dululah. Lepas tu pusing macam ni. Okay, macam ni sahaja. Lepas tu ini ketakkan balik lah. Macam magic kan, tiba-tiba dia boleh pusing daripada depan ke belakang. Ini ketar balik sajalah. Okey. Itu je. So, kami macam ulang baliklah. Bila you nak pilih tongkat kan, yang soalan pertama adalah kena tanya balik sebab kami memang takut banyak customer tak tahu ini. So kami kena ulang-ulang lagi. Ulang soalan pertama, kami soalan pastikan. Soalan pertama nak pakai satu tangan ataupun nak pakai kedua-dua belah tangan. Okey, lepas tu kami kena tanya you punya keyakinan untuk berjalan sampai tahap macam manalah. Sebab tongkat yang tak sama, stability pun tidak sama. Okey, kalau you dia tahu, tak apa. Tanya kami itu pharmacy Alpro punya staff, kami akan bagi you itu satu instruction yang sangat clear punya. Nasihatlah, kami nasihat akan bagi dia khidmat nasihat yang betul lah. Okay. Yang kedua, pastikan ketinggian. Kena tanya dan bagi tahu mereka yang ketinggian mana adalah sesuai untuk mereka. So macam tadi, yang pertama Siwa cakap satu tangan, dua tangan. Part kedua adalah ketinggian. Setakat mana you kena adjust benda tu. Yang ketiga, tapak jenis mana. Tanya rumah dia ada tangga ataupun tidak. Ataupun you nak guna untuk melancong atau tidak. So kalau saya nak guna melancong, saya ada yang jenis untuk melancong lah. Ada, saya ada jenis yang nak boleh berduduk untuk rehat. Ataupun ada macam ini pun boleh guna untuk sembahyang. Kalau nak pergi melancong, ada satu yang boleh lipat-lipat bunyi. Pun sesuai. Oh, so sana. Okay. Ini untuk yang dilipat sini lah. So, selain ini kan, sebenarnya ada satu benda yang banyak orang
tak tahu semasa mereka nak beli tongkat, mereka akan fikir, ah saya beli tongkat, saya sudah boleh jalan. Betul. Tapi sebenarnya selain itu, apa yang kami kena ambil perhatian semasa kami beli tongkat? Sebenarnya kan, banyak orang, mereka tak pas, mereka tidak tahu kan sama ada mereka ada masalah lutut, ada otot. Sebab kalau you beli banyak tongkat, tongkat yang baik, yang mahal, yang berkualiti, tapi you sakit lutut, ada sakit otot. Ataupun bahagian pinggang ke bawah tu you rasa lemah sangat. Okay. Then you akan tertanya, so tongkat tu boleh pakai ataupun tidak? Betul. Tanya satu soalan. Biasanya kan, kalau kami ada sakit lutut, boleh jalan tak? Boleh. Kami kena jalan tak you rasa? Yes, kena berjalan. Betul. Sebab you kena bagi exercise. Dia kena exercise juga. Kalau you dah sakit lutut dan you duduk sahaja, otot tu tidak bergerak, muscle tu tidak bergerak di dalam and dia akan static sahaja. You akan rasa lebih sakit bila tiba-tiba bangun untuk berjalan. Betul. So sebenarnya kan banyak orang rasa bila saya sakit lutut, janganlah berjalan, makin jalan makin sakit, biarkan sajalah, rehat kat rumah lah. Ayah ibu saya sudah tua, nanti jalan sakit lagi, banyak komplain lagi, sakit-sakit. Salah. Kalau you sakit lutut, you masih boleh berjalan. Sebenarnya you kena berjalan sebab you kena buat exercise. Wajib berjalan. Tetapi ada caranya. Ada cara dia. Okay, you kena buat perlindungan yang betul. You kena buat perlindungan protection dulu. Okay. Saya bagi ambil. Okay, so sekarang ni kita akan explain apakah cara-cara yang betul sekiranya anda memang sedang mengalami masalah lutut, masalah kelemahan otot dan juga masalah daripada pinggang hingga ke bawah. Dan you tertanya-tanya, you tercari-cari soalan, saya boleh pakai tongkat tak? Saya nak berjalan macam mana tak? So sekarang ni CY akan bantu untuk explain kepada anda semua di luar sana apakah cara-cara yang betul dan cara yang paling tepat untuk kita berjalan menggunakan tongkat apabila kita mengalami sakit lutut. Okay. Sebab yang kami cakap tadi kan, walaupun you sakit lutut, sebenarnya you masih perlu berjalan. Tapi you kena buat precaution ataupun satu, ada kena cara yang betul lah. Betul. Okay, so apa yang kami kena buat? Yang pertama sekali, jika ibu bapa ataupun nenek atau anda sakit lutut, you kena pastikan dia dah pakai mana-mana brand pun boleh. Tapi brand yang saya tengok tunjuk sekarang adalah brand Ugoku daripada Jepun punya. So contohnya, jika anda ada sakit lutut, yang pertama sekali you kena pakai Support. Ini kami panggil knee guard. Okay? Tapi tak boleh pakai lah, tapi ini sebab yang baru. So bila you sudah pakai ini kan, dia bukan untuk tahan sakit lah. Banyak ada customer dia rasa, oh sudah pakai ni, saya tak boleh tahan sakit, yeah. Semua ni salah. Konsep yang salah. So, jika anda ada sakit lutut, you pakai ini untuk apa? Untuk kurangkan itu you punya, untuk kurangkan kecederaan kepada you punya lutut. Untuk kurangkan kecederaan dia. Sebab bila dia jalan, dia tidak akan kesek-kesek macam tu. Okay? Sebab biasanya kami berjalan, kami akan buat macam ni kan. So, bila you pakai ini, dia akan kurangkan dia punya stres semua ini. So, nanti bila you jalan tak akan sakit sangat. Dia akan mengurangkan tekanan di bahagian lutut kita atas dan bawah. Tapi konsep yang tu salah ya. Kalau you rasa you pakai knee guard, sakit tu akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah konsep yang salah. Okey, konsep itu konsep yang salah. Selain itu kan, selain itu, apa yang kena ambil perhatian? Kami sudah cakap ini lutut kan? Ada satu lagi adalah otot. Peha. Tapi yang saya orang rasa, ayah sudah tua, kaki dia sudah. Ada you perasan tak bila kami sudah tua kan? Yeah. Kaki akan jadi macam sangat kurus. Yes. Kurus, tak ada tenaga, macam kecil. Especially orang lelaki. Tahu kenapa tak? Sebab biasanya kalau you sudah lebih daripada 40 tahun, you punya otot akan start jadi kurus. Dia akan haus. Haus akan jadi haus. Protein akan kurang dalam badan, akan hilang juga lepas 40 tahun. Sebab itu you punya otot akan, kaki kan, akan jadi makin kecil, lemah. Okay? Alright. Now, so kalau kaki saya sakit lutut, saya boleh pakai itu knee guard lah. Yeah. Kaki sakit lutut, saya boleh pakai ini. Tapi kalau saya sakit otot, otot tak ada tenaga, sangat lemah, apa boleh saya buat? Kami boleh mencadangkan. Seperti yang kami explain tadi lah, you kena buat exercise. You must, kalau you boleh jalan, you jalan sahaja.
Kalau you tak boleh berjalan, you takut nanti dia pergi jalan, dia akan jatuh. Apa you kena buat? You boleh buat macam ni. Okay, you boleh buat macam ini. Sebab kadang-kadang I faham lah, sebab saya pun takut ayah saya selalu jalan kat luar juga. So, saya takut nanti selalu dia pergi luar kan, nanti dia akan jatuh ke longkang. Sebab atuk saya kan memang jatuh ke longkang dan pass away macam tu. Okay. So, ayah saya pun akan ada sikit macam fobia sikit lah. Trauma sikit. So, biasanya tapi dia suka dengan inilah. So, ini apa yang boleh buat? Sebab dia boleh trade buat itu main dengan ini kat rumah. So, you jangan tengok macam ni senang ah, tidak senang. Kalau bagi saya kan, saya buat sampai 15 minit saya pun tak mampu sudah. Sebab dia akan memberi tekanan kepada bahagian peha sampai ke bawah dan juga pada kaki kita juga. So ini kalau you orang yang malas, you tak suka pergilah jogging, jalan semua ini, you boleh guna jenis ini. Sebab kenapa? You dapat buat training kepada you punya lutut, you boleh macam melatih you punya otot peha. Sini pun boleh melatih. Asalkan setiap hari you buat macam exercise macam ni kan, you buat untuk 10 minit ke 15 minit sudah cukup. Lebih daripada cukup sudah. Oh, sebenarnya betul. Kan? Ya, yeah, sebab so you boleh tengok daripada sini, cara dia exercise ni, bahagian pinggang kita sampai ke bawah kita ni, kita akan memberikan tekanan seadanya. Ha. So contohnya 10 minit kita buat exercise, 10 minit itulah kita akan menggerakkan otot-otot daripada pinggang dan ke bawah. Kalau nak guna untuk tangan pun boleh. Yes. Ini adalah cara yang kedua, di mana you memberi tekanan kepada bahagian tangan. So di bahagian tangan, memberi tekanan kepada bahagian pergelangan tangan, siku dan juga di bahagian lengan kita juga. Ada customer tanya, kalau kaki patah, pakai tongkat jenis apa? Okey, sebelum kami jawab ini kan, kami habiskan dengan ini dululah. Kami dah habiskan ini dulu. Tadi kami cakap kena buat training untuk otot semua ini kan. Okey, tapi kalau saya buat training untuk ini kan, dia cukup untuk macam menguatkan saya punya peha tak? Tidak cukup juga. Saya perlukan apa lagi? You memerlukan protein juga untuk protein menambah. Lepas kita exercise, biasanya dalam masa setengah jam lepas kita exercise, kita galakkan untuk mengambil protein. Betul. Macam engine lah. Ya, engine. Otot macam engine. Ya, lama-lama tak guna, dia akan rosak. Dia akan jadi haus. Tapi you nak engine jalan, you perlukan apa? You kena ada petrol kan? Protein sama dengan petrol itu. So, bila you buat exercise, kalau you tak macam boleh balik dengan protein, otot tidak akan jadi kuat juga. Okay? So, dalam market ada banyak jenis protein. You boleh pergi farmasi, cari itu dietitian, pakar makanan semua ni. Mereka akan suggest kepada you, mereka akan cadangkan kepada anda protein yang mana satu lagi sesuai kepada orang tua makan warga emas minum supaya untuk menguatkan otot mereka. So, kami buat satu recap lagi lah. Kalau memang kaki kena selalu bergerak, selain nak pilih tongkat yang sesuai, kena pastikan dia otot pun okey, lutut pun okey. Ha, kena selalu jalan. Kena selalu jalan. Tapi dengan cara yang betul. So, tadi kan kami ada satu customer kan, dia tanya kalau kaki patah. Patah, yes. Guna mana satu? Tongkat okay. Yang mana? Okay, so untuk kaki yang patah pula, tongkat ini adalah berbeza daripada tongkat-tongkat yang kita tunjuk tadilah. Okay, tongkat ini dinamakan sebagai crutches. So crutches pun ada cara dia yang tersendiri untuk kita gunakan. Tapi sebelum tu nak bagi tahu dululah. Okay, tadi ada orang tanya, kalau kaki patah nak macam mana kan? Sebenarnya kaki patah you kena tengok dulu sama ada orang tua, ada orang muda. Okay, kalau orang tua, warga emas, jangan bagi dia pakai jenis ini. Dia tak mampu bunyi. Sebab dia tak ada tenaga untuk support badan dia. Okay? So, jika dia adalah orang warga emas, umur dia sudah macam berusia sikit, you terus guna kerusi roda. Lagi selamat. Okay? Lagi selamat. So, jika bagi, saya ulang, jika bagi warga emas, yang dia macam mungkin ada aksiden, kemalangan, patah kaki, semua ini, jangan beli ini untuk dia. Sebab dia tak boleh support dunia. Ini nanti dia akan rasa sakit sini juga. Sebab mungkin dia akan tak ada tenaga kan? So, dia akan... Dia akan jatuh. Dia akan penat. Dia akan rasa lebih penat untuk berjalan dan lama kelamaan. Sebab dia tak boleh macam tahan berat badan dia kan. So dia akan jatuh macam ni. So sini akan rasa sakit. Ini akan rasa sakit. So jika orang tua yang patah kaki, terus guna kerusi roda. Okay, kerusi roda. So balik ini. Kalau anda adalah orang muda ataupun yang masih kuat lagi, you guna ini untuk orang yang sudah injured lah. Seperti Sumi yang sebut tadi, saya boleh adjust dia punya ketinggian dia. So. So jenis tongkat ini adalah you akan meletakkan
beban berat anda di atas crutches ini. Mm. So that's why kita galakkan untuk orang yang muda ataupun orang yang mempunyai daya kekuatan yang tinggi. So okay. Macam banyak orang bila dia beli ini kan, dia tak adjust dia punya ketinggian ataupun dia punya position semua ni. So saya sekarang ajar you macam mana nak adjust. So tengok nampak tak ini? Ini kita pastikan ada jarak 3 jari daripada saya punya ketiak. Okay? 3 jari daripada ketiak. Ngam-ngam macam ni. Dan pemegang sini kena pastikan sampai saya punya pergelangan tangan. Saya pergelangan tangan sini. Okay? Nampak? Boleh tengok. Ngam-ngam. Sini ada 3 jari. Bila pegang baru dia boleh makan balut, boleh fit macam ni lah. Ini sudah adjust punya. Okay. So, masa ada banyak beberapa kesalahan yang bila yang sering dibuat untuk orang kan. First of all, bila mereka guna, mereka jadi macam, mereka akan selalu bergerak jadi macam ni. Ya. Yeah. Sebab you letakkan berat sepenuhnya ke atas tongkat. Sakit. And you, lama kelamaan you akan rasa sakit di bahagian sini. Sehingga ada banyak saraf urat lah. You buat macam ni lama kelamaan mesti nanti sakit punya. So, you kena support berat-berat dengan tangan. Ya. Yeah. Okay? Now, support dengan tangan. Nah, banyak orang, kesalahan yang kedua. Banyak orang suka buat macam ni bila jalan. Dia punya jarak tak besar. Dia buat jarak kecil saja macam ni. Tongkat dia terlalu rapat dengan kaki dia. So, jika terlalu rapat, apa akan jadi? Posture badan di belakang. Posture boleh tengok posture badan di belakang. Sakit. So, dia akan menghala ke depan. Dan lama kelamaan, dia akan merasa lebih sakit sebab tongkat ni terlalu rapat dengan kaki dia. So cara yang salah ya. So cara yang betul adalah macam ni. Kena luas sikit. So jalan macam ni. Nampak? Macam ni baru rasa macam selesa kan. You kena mengangkangkan sedikit tongkat tu jauh daripada kaki kita. So you akan dapat kestabilan yang lebih besar. Betul. Elbow. Oh, sebelum tu. Okay, kita ada satu ini lagi. Saya tanya satu soalan. Biasanya kan, you banyak customer dia suka pakai beli satu sahaja. Yes. Dia suka macam guna satu sebelah satu sahaja. Okay, saya rasa kita ada satu soalan. Itulah yang soalan tadi. Soalan itu adalah, itulah. Boleh tak kita memakai sebelah sahaja? Apa you rasa? Boleh tak? Kalau sebelah saja, ini galakkan elbow crutches lah. Okay. No. Sebenarnya kan, kami tidak galak untuk macam menggalak untuk guna satu sebelah saja. Okay, saya bagi contoh. Jika saya guna untuk, kalau saya beli sebelah satu sebelah saja kan, apa akan, macam mana saya akan guna? Macam mana dia nak berjalan? Ini memang manusia. Bila saya tak boleh jalan, saya memang akan mengalih ke sana. Saya akan bergantung dengan ini. Saya akan meletakkan keberatan badan saya kan sampai ke tongkat ini. Saya akan jalan macam ni. Ini cara yang salah ya. So, lama-lama posture akan jadi macam mana? Sengit sebelah dah badan dia. Sebab you meletakkan sepenuh beban berat ke atas satu belah saja. Dan ini adalah cara yang salah. So kalau orang tanya, boleh saya beli satu? Jawapan dia adalah tidak. You kena beli sepasang. Sepasang. Ah. Okay. So Saf, kami faham biasanya kalau you beli satu sahaja kan, memang akan jimat. Tapi jimatkan sikit duit. Tetapi kan, dia tidak baik kepada you punya posture, otot. Dan lama-kelamaan you akan rasa sakit pinggang semua ni. Nanti, you kena tengok fisio lagi. You kena pergi urut lagi. Oh. Lagi, tambah kesusahan. Tambah kesusahan. Yeah. Lebih baik you beli sepasang. Beli okay? Sepasang. You okay? Supaya you boleh ada support dengan dua side. Jalan macam ni lah. Okay. Okay, so kita akan beralih kepada elbow crutches. Okay, elbow pun agak-agak sama lah. Ini terlalu tinggi. So, kena berdiri dengan tegak. Kena pastikan sini sampai pergelangan tangan kita. Okay, so ini adalah support untuk kita punya siku ya. Okay, selaraskan ketinggian dia juga mengikut pergelangan tangan kita. So ini adalah support untuk siku dia. Okay, untuk siku kita. Macam ni lah. So ini senang sahaja. Sama. Ini boleh guna, saya guna satu ke atau guna sepasang?
kalau tak boleh bijak, dia boleh guna satu tongkat sama pantai guna tongkat lah, boleh tak dia guna satu tongkat saja. Maksudnya dia nak guna satu satu keracis saja. Dia sudah sangat bijak guna itu tongkat. Dia sudah apa? Sangat bijak menggunakan satu tongkat saja. So boleh tak dia nak pakai satu keracis saja, sebelah saja? Tak boleh. Dia tak nak pasang, dia tak nak pakai sepasang. Sebab tak boleh. You cakap you bijak guna kan? Tapi bila kami okey. Jom tengok ah. Bijak. Guna. Oh, sudah boleh pijak lah. Maksudnya sudah boleh pijak sama ada nak guna dua sepasang adalah satu. Okey. Jika you boleh pijak juga kan, sebenarnya you boleh cuba lepaskan itu. You tengok dulu sama ada kan you boleh jalan tanpa dengan tongkat itu. You tengok akan sakit atau tidak. Kalau tak akan sakit kan, kami akan galakkan you cuba berjalan. Okay? Kalau masih ada sakit, kaki masih ada crack semua ini kan, you boleh guna jenis macam ini. Tongkat macam ini. Okey, kalau you sudah boleh pijak semua ni dua kaki kan, boleh pijak maksudnya dua kaki sudah ada macam kekuatan, yes. Sudah kuat, okey. So kalau you nak jalan, boleh guna jenis macam ini. So that you punya daya kekuatan berat badan adalah di dua-dua belah kaki. So sejenis yang walking stick yang tadi adalah yang sesuai sekiranya you sudah mampu berjalan sedikit ataupun, demi sedikit. Ataupun jika anda masih macam tak ada keyakinan, masih rasa ada sedikit tak stable lagi, you gunakan support ini untuk dua untuk macam empat kaki ini untuk pegang dengan dua tangan. Betul tak Sumi? Betul. Macam saya cakap tadilah, dia ada dua cara, ni zigzag and yang kedua adalah kunci dan angkat. So memang you tengok sama ada yang nak guna jenis ini support untuk satu kaki sahaja, ada support untuk empat kaki ini bergantung you punya situasi lah. Kalau you masih tak stable, guna yang ini sebab you boleh support dengan dua tangan, lagi stable sikit, lagi selamat. Ikut keyakinan diri anda lah. Itu keyakinan diri anda. Tapi kalau you tak pasti, jangan risau. You boleh datang ke Farmasi Alpro, you boleh jumpa dengan staff kami, you tanya dia, you bagi tahu situasi dia. Kami sini boleh bagi demo, boleh bagi try. You tengok mana satu you guna, you rasa lagi lega hati, lagi selamat, you guna sahaja. Kami boleh membantu dari semua segilah maupun dari segi aspek, tapi advice juga. Tapi yang paling penting jangan lupa ya, walaupun anda sudah ada macam sedasa orang akan bagi tahu kaki sudah kalau kaki sudah patah itu tak boleh buat apalah, okey? Betul. Tiba bukan kaki patah, kaki cuma lemah, sakit lutut. Sebenarnya you masih kena bergerak. Okey, tapi jangan terlampau bergerak, tapi masih kena bergerak. Sebab kenapa? Kalau you tak bergerak kan, you punya lutut akan jadi makin keras. Lepas tu otot paha ni akan jadi lagi lemah. Sebab otot you tidak bergerak, muscle you tidak bergerak. So dia akan statik di satu tempat sahaja. So walaupun sakit, kita di sini masih galakkan anda untuk berjalan dan bergerak. Yes, betul. So kalau sakit lutut, pakailah knee guard. Okay, ada support untuk you punya lutut jenis. Ada banyak jenis lah dalam market. Salah satu adalah jenis macam ini. Okay, so you boleh pakai. Kalau otot lemah, pastikan you ambil, you makan protein yang cukup. Yes. Sebab kenapa? Banyak orang bila dia sakit lutut, sakit otot, tak boleh jalan, kaki lemah, sudah tua, mereka tak makan protein. Kalau you tak ada protein, macam mana otot ni akan jadi kuat balik? Tak mana boleh kan? Dapat tenaga balik? Betul. So, jangan lupa, you sudah beli banyak tongkat, mungkin you sudah beli ini, yang luar punya ini support sudah beli, betul. Bagus. Juga memerlukan tenaga. So, tenaga dalaman. Protein tu jangan lupa, protein tu sangat penting. Betul. Okay, untuk menguatkan otot kita balik. Alright. Okay. So, sekarang kami ada apa soalan tak? Daripada, tak ada ya. So, Elsa, sampai hari ini saja untuk kami punya live. So, terima kasih Sumi datang untuk sharekan info dengan kami. Jika ada apa-apa soalan, boleh PM kami, cari Farmasi Alpro, datang Silvercare, tanya apa-apa soalan. Okay? Okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.